Semua pihak sewajarnya menghormati titah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong berhubung pelantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8. Ini kerana satu jangka masa secukupnya telah diberikan kepada setiap parti politik mengemukakan nama calon sebelum keputusan dibuat pihak Istana Negara. Mengulas lanjut, penganalisis politik Profesor Dr. Siva Murugan Pandian melihat penggunaan akuan bersumpah secara berterusan bagi mencabar keputusan itu mempunyai impak dari sisi lain. Ia memberikan satu imej yang buruk kepada akuan bersumpah itu sendiri kerana akan ada proses lompat-melompat, ada proses tawar-menawar, ada proses beli-membeli, pujukan dan seterusnya. Seolah-olah tidak ada penghujung kepada akuan bersumpah dan tidak ada nilai kepada akuan bersumpah itu. Menurutnya, institusi diraja telah mempamerkan kebijaksanaan dalam membuat keputusan ke arah penyelesaian situasi politik negara. Mengulas isu undi tidak percaya yang dirancang blok politik ke atas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pula, Dr. Siva Murugan berpendapat usul tersebut tidak semudah yang disangka. Ini kerana terdapat kekangan dan batasan undang-undang yang perlu dihormati. Direspon kerajaan, apakah kerajaan bertanggapan itu perlu diutamakan? Malahan katakan dibawa dari dalam kerajaan sendiri oleh salah seorang pemimpinnya. Perdana Menteri masih lagi mempunyai kuasa lebih atas daripada itu untuk meminta yang di-Pertuan Agong membubarkan parlimen. Beliau ditemui wartawan RTM selepas menjadi tetamu dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri.